Maafin aku ya, kalau tadi kelewatan aku marah-marah sama kamu. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana Nando yang lagi merayu Saleha dan minta maaf pada Saleha. Mungkin aku bakalan maafin kamu semudah itu. Kemudian Nando pun berusaha menjelaskan semuanya kepada Saleha supaya gak terjadi kesalahpahaman. Aku udah anggap Intan itu kayak adik aku sendiri. Maafin aku ya. Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya, karena pada akhirnya Saleha percaya pada Nando. Intan. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Dani yang sedang bersama dengan Intan dan ternyata Sukma melihat mereka. Jadiin aku sebagai rumah kamu. Jadikan aku tempat kamu pulang. Dan tentu saja Sukma kaget banget ya ketika mendengar putranya berkata, jadikanlah aku tempat untukmu pulang. Ya pastinya kaget ya. Maksudnya kakak apa ya? Intan. Bahkan di sini terlihat bagaimana Intan yang begitu sangat syok mendengar kata-kata Dani yang berkata seperti itu di hadapannya. Maukah kamu jadiin aku suamimu? Dan tentu saja Intan pun semakin kaget lagi karena ternyata Dani melamarnya. Kita harus kasih kado bulan madu yang baik buat Saleha dan Nando. Sementara itu terlihat Sukma yang juga begitu sangat syok mendengar Dani berkata itu ke Intan. Kemudian terlihat Pak Rahmat yang berkata kepada Bu Heni, dia akan memberikan hadiah istimewa untuk Nando dan Saleha. Bener-bener gak percaya akhirnya aku bisa naik mobil kayak gini. Dan bener-bener luar biasa ya, seperti mimpi. Di sini kelihatan banget kalau Saleha itu happy banget bisa naik mobil mewah seperti ini. Mama sudah merencanakan sesuatu untuk mereka di villa. Dan tentu saja kita semuanya sebel banget ya sama Siska. Ternyata dia sudah merencanakan kejahatan di villa di mana Saleha Nando berada. Dan ternyata Henny mendengar ketika Siska berkata seperti itu kepada Ferdi. Ya tentu saja Bu Henny pun jadi khawatir kalau-kalau Bu Siska merencanakan kejahatan dan itu bisa membahayakan Nando dan Saleha. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Saleha bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.